lagi sama aku Afe. Untuk video kali ini aku bakalan bikin tutorial makeup. Jadi ini makeup yang biasanya aku gunain untuk daily sebelum berangkat ke kantor gitu. Jadi makeup yang biasanya aku gunakan pagi-pagi dan buru-buru. Jadi ini produknya itu bisa kalian temukan dimanapun. Kalian bisa cari di offline ataupun online. Dan cara makeupnya pun juga nggak makan waktu yang lama, karena aku kan tadi udah bilang ini makeup aku pagi-pagi sebelum ke kantor, jadi butuh yang cepet gitu. Biasanya kalau nggak sama filming, aku ngelakuin makeup ini cuma 20 menit atau mungkin bahkan 15 menit. Dan ini simple banget, jadi kalian untuk yang pemula pun bisa ikutin tutorial makeup aku. Jadi hasilnya itu seperti ini makeupnya. So buat kalian yang penasaran, gak usah lama-lama, kita langsung ke videonya aja and keep on watching ya. Disini aku mulai dari brand face aku. Nah sebelumnya itu biasanya kalau setiap pagi-pagi sebelum makeup, aku tuh harus selalu pakai moisturizer. Jadi aku selalu pakai aloe vera. Belakangan ini aku baru suka banget dari pakai aloe veranya dari si Herboris, aloe vera gel Herboris ini. Dan selain ini aku juga mau nyoba pemakaian selama mungkin 21 hari atau mungkin 14 hari dan nanti bakalan aku review. Jadi kalian tungguin aja video review aku. Selanjutnya aku bakalan pakai sunscreen, tapi di sini aku bakal skip aja. Dan sunscreen yang aku pakai ini seperti biasanya aku baru suka banget sama sunscreennya dari Skin Aqua. Lanjut aku langsung pakai bedak. Jadi di sini aku sama sekali nggak pakai BB cream atau mungkin CC cream atau mungkin foundation. Aku sama sekali nggak pakai karena memang aku tuh nggak terlalu aku termasuk orang yang nggak terlalu suka sama complexion yang terlalu heavy gitu. Jadi bahkan untuk habisin satu botol foundation yang mungkin ukurannya kecil aja aku tuh sangat-sangat susah. Jadi di sini aku mau langsung pakai bedak dan di sini aku pakai compact powdernya dari Mars yang kayak gini. Aku reviewnya juga nanti bakal taruh di atas ini. Udah selesai dan sekarang aku mau pakai lip balm dulu biar lip balmnya itu bisa meresap gitu. Jadi sekalian nunggu lip balmnya meresap, aku mau pakai dulu. Selanjutnya langsung beralih ke mata. Jadi di sini untuk make up mata sama pipi aku ngegunain satu palet dari Beauty Creation yang irresistible. Dan aku ngegunain brush, blending brush yang kayak gini. Pokoknya ini ya, brush apapun yang kalian punya kalian bisa gunakan. Aku mau ngambil warna yang ini. Jadi aku mau ambil warna yang ini namanya Burn Orange. Untuk awalannya kalian bisa taruh di seluruh eyelid gitu. Kalau aku, jadi aku taruh semuanya di eyelid. Dari pokoknya ini taruh aja semuanya dan ini gampang banget. Buat kalian yang pemula pun kalian bisa ikutin ini caraku. Kemudian nanti kita bisa fokusin lagi untuk masih warna yang sama tapi difokusin agak banyakin gitu di bagian crease-nya aja kayak gini. Jadi biar seolah-olah mata kalian tuh lebih ada dimensi. Dan jangan lupa kalian juga taruh masih di eyeshadow yang sama untuk taruh di bawah mata kalian biar looknya itu seimbang gitu. Tapi sedikit aja, nggak usah terlalu too much. Jadi ini hasil akhirnya, kalian bisa bandingin untuk mata yang sama sekali nggak dikasih apa-apa dan ini yang udah dikasih sedikit eyeshadow. Jadi sebenarnya warnanya ini nggak terlalu kelihatan. Jadi kalau untuk in real life pun juga ini masih berani banget kalau buat kalian yang belum pede pakai makeup. Jadi aku udah selesai bikin mata aku dua-duanya dan sekarang selanjutnya aku mau sedikit tambahin shimmer-shimmer gitu di mata aku biar matanya tuh lebih kelihatan pop up lagi. Tapi kadang kalau aku males, aku juga biasanya berhenti di step ini untuk mata, kemudian aku lanjut ke step berikutnya. Nah, cuma kalau baru mood pakai makeup, aku biasanya lanjut ke ini. Jadi di sini aku pakai eyeshadow-nya dari Wardah yang serinya Passionate. Terus aku ambil warna yang paling muda, jadi warna yang ini. Hasilnya seperti ini yang udah dipakein eyeshadownya dari Wardah tadi. Jadi matanya tuh bisa kelihatan lebih glowing gitu, lebih bukan glowing sih, kayak lebih pop up. Pokoknya lebih pop up. Dan biasanya aku kasih agak sedikit banyak di bagian cheekbone aku yang di sebelah sini ujungnya. Dan yang sisanya itu cuma di blend-blend aja pakai blending brush. Dan kalian bisa kontrol seintens apa kalian mau bikin mata kalian tuh lebih pop up gitu. Matanya segini dulu dan ini aku biasanya udah cukup sampai di step ini. Aku udah
gak akan aku tambah-tambah lagi. Dan untuk alisnya, aku itu orang yang termasuk jarang banget pakai produk alis. Jadi karena alis aku tebel dan aku itu sepertinya gak jago bikin alis, jadi aku gak pernah pakai pensil alis atau pokoknya intinya gak pernah ngebuat alis. Jadi aku biarin kayak gini aja. Jadi aku minta maaf buat kalian. Cuma mungkin buat kalian, buat teman-teman yang butuh produk alisnya mau pakai gimana, intinya sih kalau menurut aku tetap kalian pakai alis yang produk alis yang makanya tuh bener-bener tipis banget. Jadi gimana pun pokoknya kalian tetap mempertahankan look yang natural. Jadi berikutnya aku mau balik lagi ke eyeshadownya dari si Beauty Creation ini, dan aku ambil yang warna ini yang paling ujung, namanya Red Outre. Jadi aku bakalan pakai warna ini untuk blush on aku. Dan aku juga selalu suka pakai blush itu pas ngepasin di apple cheeks aku, jadi pas senyum terus aku kayak giniin. Jadi aku gak pernah malu buat nge-expose pipi chubby aku tiba-tiba blush kayak gini kan, biar apa ya, kalian tuh jadi makin kelihatan chubby. Cuman itu sih, I don't care about that. Jadi ya aku buat-buat aja kayak gini. Jadi blush on-nya udah selesai, dan ini tuh emang aku suka banget pakai blush on yang terlalu too much kayak gini. Dan biasanya setelah ini aku bakal pakai bronzer, jadi dia warnanya lebih calm down lagi. Selanjutnya aku mau langsung pakai bronzer dulu, dan bronzernya itu di sini aku pakai dari si Catrice. Dan ini aku pakai Catrice yang sun glow gitu, jadi dia ada particle shimmer-shimmernya gitu. Mungkin buat kalian yang kulitnya cenderung ke oily nggak terlalu suka, tapi kalau yang kulitnya sama kayak aku, kulit kalian bakalan suka banget karena dia tuh bikin muka glowing gitu. Ini udah selesai, aku pakai bronzer dan tadi aku tambahin sedikit blush on gitu di bagian dagu aku. Dan step selanjutnya aku mau pakai mascara. Jadi maskaranya itu aku pakai dari KL, produk kecintaan aku. Jadi ini aku udah selesai pakai maskara yang sebelah. Jadi kalian bisa lihat perbedaannya untuk yang udah aku pakaiin maskara sama yang belum. Aku udah selesai pakai maskaranya, dan sekarang aku mau pakai highlighter dulu. Dan highlighternya itu masih pakai dari si Wardah yang passionate ini, dan ambil lagi yang warna terang. Kalau aku biasanya ke tulang pipi dulu. Jadi aku udah selesai pakai highlighternya, jadi aku pakai di tulang pipi aku sebelah sini, terus kemudian di jidat aku, dan juga di bawah sini, dan di hidung aku. Dan tadi aku juga nambahin sedikit bronzer di hidung aku biar kelihatan lebih mancung gitu. Untuk lipstick, aku untuk yang pertama aku mau pakai dulu dari lipsticknya Maybelline yang The Powder Mate. Jadi aku mau bakalan pakai itu di seluruh bibir aku. Biasanya aku bakalan berhenti di step ini. Kalau misalnya aku mau look yang agak lain, aku biasanya tambahin jadi kayak bikin ombre ala-ala gitu. Ini dari Pixi yang seri Made in Love. Jadi aku pakai ini untuk di area dalamnya aja. Jadi ini aku udah selesai, dan untuk step yang terakhir aku bakalan pakai setting spray, dan aku pakai dari setting spraynya Pixi. Kalian pasti udah nggak asing. Aku mau shade dulu biar pakai ke seluruh muka. Jadi sekian tutorial makeup aku buat kalian. Jadi hasilnya itu seperti ini, kalian bisa lihat. Semoga tutorial video aku ini bisa ngebantu kalian, dan intinya semoga video aku ini bermanfaat buat kalian yang baru pengen belajar atau mungkin cari-cari referensi produk. Semoga ngebantu, dan terima kasih buat kalian yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. And see you guys on my next video. Bye-bye.